Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin 'ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman 'ala nabiyyina al-mustafa Muhammad ibn Abdillah وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد مسلمين والمسلمات حضرين والحضرات بشكر كحضر الله سبحانه وتعالى pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kuliah maghrib bulanan kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita tangguh sah bacaan kitab kita 40 hadis Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Kita nak bagi penumpuan kepada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال حديث daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Anas bin Malik adalah khadam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Seperti mana yang disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wa Khasa'isun Nabawiyyah. Kata Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah khadamtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi khadam, yakni aku berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, nama dia Anas bin Malik Al-Ansari, daripada golongan Ansar, yakni asal Madinah Al-Munawwarah. Ibunya nama Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Tak kala sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, Ummu Sulaim dan juga Anas bin Malik bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini orang yang tidak berharta. Kami tidak mempunyai kekayaan seperti mana orang Madinah yang lain. Apabila tibanya kamu di Madinah, mereka memberikan barang ataupun hadiah kepada kamu tanda seronok gembiranya kamu, tanda seronok gembiranya mereka di atas hijrahnya kamu ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi aku tak ada harta, yang aku ada hanyalah harta yang paling bernilai, yang paling berharga yang Allah Ta'ala bagi ke aku, iaitulah anak lelaki yang bersama denganku pada ketika ini, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ambillah anak aku ini wahai Rasulullah, jadikan ia sebagai khadam kamu, sebagai pembantu kamu dalam meneruskan legasi dakwah
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima pemberian Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Maka Anas bin Malik mula berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Anas bin Malik mendapat satu doa yang khusus daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mendoakan kepada Anas bin Malik, Allahumma akthir ma lahu wa waladahu wa barik lahu wa adkhilhu al-jannah. Ya Allah, berikan keberkatan kepada Anas bin Malik, wa akthir ma lahu, dan banyakkan hartanya wahai Allah. Jadikan Anas bin Malik seorang hartawan, seorang billionaire. Berkat doa Nabi, Anas bin Malik di antara sahabat yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Anas bin Malik mendapat zuriat yang baik, zuriat yang banyak. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuriat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu lebih kurang 120 orang berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhilhu al-jannah, dan masukkannya Anas bin Malik ke dalam syurga. Maka doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hijab, tidak ada penghalang, tidak ada dinding, melainkan dimakbulkan oleh Allah. Maka Anas bin Malik min ashabil jannah, salah seorang daripada ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah menyatakan, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yazba'ul mayyit thalathatun, apabila mati seseorang anak Adam, yakni apabila mati seseorang manusia itu, baik lelaki ataupun perempuan, Nabi kata, apa yang berlaku, yang akan ikut kita ke tanah perkuburan, tiga benda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahluhu, ahli keluarganya, yakni ahli keluarga kita, isteri kita, suami kita, anak kita, nantu kita, cicit kita, kawan satu ofis, kawan mengaji sekolah sekali, dan sebagainya. Mereka-mereka ini akan ikut kita sehinggalah ke tanah perkuburan. Wa maluhu, dan harta benda kita. Anak kita akan main tanah perkuburan, menaiki kereta kita, akan main naik motor kita, barangkali harta kita akan ikut sampai di tanah perkuburan. Wa amaluhu, dan amalannya, amalan si mati, sama ada amalan baik ataupun amalan buruk. Maka tiga benda ini akan ikut kita semua bila sampai masanya nanti. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, yang akan balik dua, yang akan yabqa berkekalan sehinggalah ke hari kiamat, adalah satu perkara sahaja. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan balik meninggalkan kita, yang akan meninggalkan si mayat. Yang pertama, ahli keluarga kita. Anak kita akan tinggal kita, suami kita akan tinggal kita, isteri kita akan tinggal kita, kawan kita akan tinggal kita, cucu kita akan tinggal kita, rakan perniagaan akan tinggal kita, semua manusia akan tinggalkan kita. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Sayyiduna Jibril alaihi salatu wassalam. Kata Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mabyitun. Wahai Muhammad, hiduplah bagaimana kamu nak hidup. Kamu nak hidup dalam keadaan beriman, dipersilakan. Kamu nak hidup dalam keadaan kufur, dipersilakan. Kamu nak hidup menjadi hamba yang bersyukur, dipersilakan. Kamu nak hidup dalam keadaan hamba yang ingkar kepada Allah,
dipersilakan. Tapi jangan lupa, fa'innaka mayyitun, kamu tetap akan dimatikan oleh Allah walaupun kamu seorang rasul, walaupun kamu seorang nabi, walaupun kamu kekasih Allah, kamu tetap akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesanan kedua, wa'mal ma syi'ta fa'innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, mubalah apa sahaja yang mu nak buat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Mubah baik, mudapat baik. Mubah buruk, mudapat buruk. Setiap amalan kamu, fa innaka majziyun bih, dibalas, dikira, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahbib ma syidda fa innaka mufariquh, kamu sayanglah kepada siapa pun wahai Muhammad. Kamu sayang kepada isteri-isteri kamu yang salihah. Kamu sayang kepada sahabat-sahabat kamu yang bertakwa kepada Allah. Kamu sayang kepada tanah haram Mekah, sayang kepada tanah haram Madinah. Kamu sayang kepada umat kamu wahai Muhammad. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquh, kamu akan berpisah dengan mereka. Maka hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang akan balik tinggal kita ahli keluarga kita. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, mu sayang ke siapa pun mati dekat dia. Tak ada siapa tunggu kita. Nah, wa maluhum, dan yang balik meninggalkan kita juga adalah harta benda kita. Yang balik tinggal kita di tanah perkuburan adalah harta benda yang kita tinggalkan di atas muka bumi Allah, dan harta itu sudah semestinya akan diagihkan, akan diwarisi oleh mereka-mereka yang layak mendapat harta pusaka dari semua. Yang tinggal dengan kita adalah apa? Yang tinggal dengan kita wayabqa 'amaluh, yang tinggal bersama dengan kita adalah amalan-amalan kita, baik buruk ataupun sebaliknya. Maka ini satu peringatan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, sebelum kita menghadapi fasa yang Nabi sebut ini, kita akan menghadapi yang dikatakan pintu kecil bagi akhirat. Apa benda pintu kecil bagi akhirat? Iaitulah al-maut, iaitu gerbang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Ditanya kepada Imam Malik rahmatullahi alaih, wahai Imam Malik, adakah semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala merasai sakit kematian, sakaratul maut? Jawab Imam Malik rahmatullahi alaih, dia kata, ya, semua makhluk Allah merasai sakit sakaratul maut. Adakah wahai Imam Malik, adakah makhluk Allah yang namanya udang pun rasa sakit sakaratul maut? Nak murid dia tanya. Udang pun rasa juga tak? Udang hak kita dah makan campur jauh. Nah, udang pun sakit juga tak? Kata Imam Malik rahimahullah, udang pun merasai sakaratul maut. Udang pun merasai sakaratul maut. Jadi bila mana orang yang beriman menghadapi sakaratul maut, keadaannya berbeza dengan orang yang ingkar, orang yang kufur kepada Allah menghadapi sakaratul maut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman apabila dia nak mati, bila mana dia nak mati, roh dia nak keluar daripada tubuh badan dia, maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan, mudahnya orang beriman, orang soleh, orang bertakwa, roh dia nak keluar seperti mana air yang dituang daripada botol.
Begitulah hal keadaan mudahnya orang beriman nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tak baik, orang yang fasik, orang munafik, apatah lagi orang yang kafir yang syirik kepada Allah, mereka ini apabila roh mereka nak diambil oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah yaitu duri yang tajam yang dibalut dengannya kapas yang lembut yang berwarna putih, lalu ditarik duri ataupun ranting yang mempunyai duri yang dibalut dengan kapas putih, bila mana tarik maka berkecailah, akan terkoyaklah, akan carilah kapas yang lembut tadi. Maka itu gambaran betapa sukar, betapa sakitnya tubuh badan mereka yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, bila mana menghadapi sakaratul maut, ketika itulah orang-orang yang istiqamah atas jalan kebaikan, orang yang baik ketika mana hayat dia di dunia, waktu dia sihat, dia baik, dia istiqamah atas jalan ketaatan seperti mana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang sahabat dia tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kamu bagi tahu ke aku satu perkataan? Kamu tolong bagi tahu ke aku satu perkara yang mana perkara ini membicarakan tentang Islam. Dan hang nak tahu tak, kamu nak tahu tak, wahai Rasulullah, soalan ni aku tak pernah tanya kepada siapa-siapa pun, melainkan aku tanya ke kamu seorang saja. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah thumma istaqim. Nabi kata, qul, yakni sebutlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah kamu di atas jalan kebaikan, di atas jalan iman, di atas jalan taqwa, di atas jalan pahala. Maka itulah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tadi. Orang yang nak mati, yang mana orang ini orang baik, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya mereka-mereka yang istiqamah atas jalan yang baik ini, ketika mana menghadapi sakaratul maut, apa yang berlaku? Mereka apa berlaku kat depan ni? Iaitulah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzinu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat rahmat mai kepada orang-orang yang baik ketika mana nak menghadapi roh kita nak dicabut, sekiranya orang yang baik, ketika itu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat maut turun, malaikat rahmat turun kat kita, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Pasal apa dia turun kat kita? Tidak lain dan tidak bukan nak menenangkan, memudahkan urusan roh kita kembali kepada Allah. Sebab menghadapi sakaratul maut satu perkara yang sukar, dan ia merupakan ujian keimanan saat akhir dalam kehidupan kita. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, bila mana seseorang itu menghadapi sakaratul maut, ketika itu dia akan diuji oleh dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang nak menguji sejauh manakah keyakinan, keimanan, kekuatan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan hadapi kematian. Nah, baik muda, baik tua, mati belaka. Bila, wallahu a'lam. Nah, maka waktu menghadapi sakaratul maut, mai makhluk yang pertama siapa dia? Setan. Setan dia akan kacau sampai kita nak mati. Mai setan yang rupa bapa kita. Setan dia akan mai rupa bapa kita ketika tu. Dia buat apa? Dia mai duduk pada bahagian kanan kepala kita, dekat dengan kita. Dia kata apa? Waktu tu kita duk hadapi sakaratul maut,
Kita nak minta tolong daripada orang pun tak larak dah. Kita nak cakap pun tak larak dah. Kita nak berlari pun tak larak dah. Kita nak angkat tangan pun tak larak dah. Kita nak berpidato pun tak larak dah. Kita nak karang kitab pun tak larak dah. Pasal apa? Menghadapi sakaratul maut. Ketika itulah iblis yang berupa bapa, dia kata, wahai anakku, sesungguhnya ni bapa kamu ni, waktu kamu kecil dulu, ayahlah yang duk hantar kamu ke sana ke sini. Ayahlah yang pergi banting tulang pak kerak bawa balik rezeki kat kamu, bagi makan adik-beradik kamu. Dia akan sebut segala kebaikan-kebaikan yang bapa kita memang buat pun menolong. Tapi ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang istiqamah tadi ni, yang Allah pelihara dia, dia tahu dah, hak ni bukan bapa aku, yang ni setan. Akhirnya iblis tadi hasut lagi macam mana. Dia kata, wahai anakku, sekiranya kamu sayang kepada aku, kamu sayang kepada ayah, kamu nak balas jasa ayah, kamu nak masuk syurga sebab kamu buat baik kepada ayah, matilah kamu atas agama Yahudi, kerana Yahudi agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak hak baik tadi, mayat hak tazak ni, hak nak mati tadi ni, dia mengetahui ini bukannya bapa aku, ini bukannya malaikat, tetapi ini iblis yang diutuskan untuk uji iman aku pada ketika ni. Maka dia tak ikut hak iblis tadi kata. Dia tahu hak ni syaitan punya, punya makhluk. Bila mana iblis yang pertama tak berjaya, datang pula iblis yang kedua, meduk belah kiri kita pula, mai muka mak kita pula, mai muka orang hak kita sayang. Mak ni pula kata, wahai anak, ni mak kamu, mak yang mengandung dulu ni 9 bulan 10 hari, mak yang bawa hang ke sana ke sini, wahnan ala wahnin, kui lama kui penat, kui lama kui susah, kui lama kui sakit, mak melahirkan kamu sakit, kamu teriak mak bagi makan, kamu ni demam, mak yang tolong jaga, mak yang tolong jelung, kamu lapar, mak masak nasi, mak suap pula. Kalau hang sayang kat mak, hang nak mati dalam keadaan baik, hang nak masuk syurga dengan mak, matilah kamu atas agama Nasrani, kerana ia agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mayat hak tadi ni, bakal jenazah ni tahu, kata, hak ni bukan mak aku, hak ni bukan makhluk Allah taala, hak yang ni setan. Ketika itulah kata al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi alaih, tatanzalu alaihimul malaika, turunnya malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat ini menyatakan, alla takhafu wa la tahzanu, wahai hamba Allah, wahai si fulan dan si fulan, wahai fulanah binti fulanah, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, sesungguhnya aku ini malaikat rahmat yang diutuskan oleh Allah untuk jaga kamu, untuk memastikan kamu mati dalam keadaan yang baik, bukan takut dulu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, malaikat ni kata, wahai hamba Allah yang bakal meninggal dunia, ketahuilah tempat tinggal kamu, penginapan kamu selepas daripada kematian adalah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu orang yang baik tadi akan mati dalam keadaan yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, mati dalam keadaan diredai oleh Allah dan dia pun redha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni orang baik, orang baik. Tapi kalau orang yang tak baik, na'udzubillahi min dzalik, ketika mana dia nak menghadapi kematian, dia duk hadapi sakaratul maut, maka pada ketika itu Allah Ta'ala cerita hal keadaan orang yang tak baik, orang yang kufur kepada Allah, orang yang fasik, apatah lagi orang yang syirik terus kepada Allah. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah Ta'ala kata, hatta إذا جاء
ahadahumul mautu qala rabbi irji'u la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Ta'ala cerita hal keadaan mereka yang tak baik ketika mana saat menghadapi sakaratul maut. Apa dia? Hatta idza jaa ahaduhumul maut, dan apabila tibanya saat kematian, yakni saat kematian orang yang saleh, orang yang ahli maksiat, orang yang kufur, orang yang fasik, orang yang syirik kepada Allah. Waktu mai saja sakaratul maut, jadu hadapi sakaratul maut, payah sakit sakaratul maut, waktu tu dia kata dia berharap, ya Allah, qala rabbirji'un, wahai Tuhan, kembalikan aku, wahai Tuhan, bagi sah peluang ke aku, wahai Tuhan, bagi sikit masa ke aku, wahai Tuhan, panjangkan sikit umur aku. Pasapa dia minta dikembalikan ke atas muka bumi, dikembalikan kepada sihat, dikembalikan kepada keadaannya sebelum sakaratul maut. Allah Ta'ala kata, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia kata, wahai Allah, kembalikan aku sah saja. Aku nak buat amal soleh, aku tinggal dulu ni. Aku nak buat amal soleh, aku tinggal dulu ni. Dulu di masjid pajak song dulu, orang buat mengaji tauhid, aku tak pi, wahai Allah, aku duduk kalut halim. Orang buat mengaji ilmu tasawuf, aku tak pi, aku duduk kalut halim. Orang duduk buat mengaji ilmu fiqh, aku tak mengaji, aku duduk kalut halim. Orang buat program-program keagamaan, panggil tok-tok guru, panggil alim ulama, tak cukup Pulau Pinang, panggil luar negeri, luar negara. Mai, aku tak mai juga. Setiap kali habis kuliah, ada masjid buat bacaan apa? Bacaan surah tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku tak pi juga, bukannya aku ada kalau apa pun, aku pi duduk di lempak kedai makan, duduk pi sembang, padahal aku duduk dengar orang duduk baca surah al-mulk, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku nak buat tu balik saja, aku nak buat amal-amal baik hak Allah Ta'ala bagi dulu ni, hak terbentang luas depan mata aku dulu ni, saat saja aku nak buat ni. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata apa? Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Walam, tidak akan sekali-kali, kata Allah, sekali-kali aku takkan patah balik. Aku takkan bagi satu saat pun ke hang kalau dah sampai ajal kamu. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala takkan lambat-lambatkan. Allah Ta'ala tidak akan mempercepatkan walaupun satu saat. Kalau takdir dia kata 10.32 malam ini Muhammad Aiman bin Sabri kembali ke rahmatullah, saat 10.32 selamat jalan. Tidak lambatnya. Masih apa? Walan, sekali-kali tidak. Maka orang had tak baik menghadapi sakaratul maut, dia kata apa? Qala rabbirji'un, wahai Tuhan, wahai Allah, bagilah aku peluang sah, bagilah masa sah, bagilah aku beberapa hari aku nak apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku nak buat amalan hak aku tinggal dulu ni. Aku nak ambil balik peluang-peluang keemasan beribadah hak aku tak buat dulu ni. Allah Ta'ala jawab balik, kalla, sama sekali tidak, kata Allah. Kalla, sama sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qa'iduha. Allah Ta'ala kata apa? Takkan patah balik dah. Perkataan kamu, ucapan kamu, rintihan kamu, permohonan kamu, rayuan kamu, pada saat ini sia-sia sahaja. Aku tak layan dah, kata Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan mereka ini akan berada pada dinding, yakni dia akan berada di alam barzakh ila yaumi yub'atsun.
pun sehinggalah hari dibangkitkan, yakni hari mana manusia dihimpunkan di padang, di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal keadaan orang yang tidak baik. Dalam menafsirkan ayat 99 dan ayat 100 ini tuan-tuan, disebutkan, nah, disebutkan dalam kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman. Layayah buka dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman muka surat 883 dalam menafsirkan ayat 99. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Kata dalam kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman apa dia? Pada ketika itu, nah, mereka memohon agar dikembalikan ke dunia atau diberikan peluang beramal kerana telah melihat apa yang mereka akan perolehi. Makna dia, ketika mana kita nak menghadapi duk lawan dengan sakaratul maut, ketika itu kita duk nampak dah ke mana hak kita nak pergi nanti ni. Hak nak pergi hak betul ke? Hak nak pergi hak tak apa nak clear ke? Nak pergi hak elok ke? Nak pergi hak tak elok ke? Waktu tu nampak dah. Bahkan ini juga disebutkan oleh ulama-ulama lain. Satu. Yang kedua, disebutkan juga bahawasanya beliau kata al-Imam Abu Qatadah radhiyallahu, Imam Qatadah radhiyallahu taala anhu wa arba. Dia kata apa? Ayat ni membicarakan hal keadaan orang yang kufur bila menghadapi sakaratul maut. Apa yang depa minta? Kata Imam Qatadah radhiyallahu taala anhu wa arba, dia kata apa? Dia kata bila mana menghadapi sakaratul maut, kitalah terutamanya, apa pun kita tak mau dah. Tak mau dah bini pun tak mau dah, walaupun waktu sihat ni pantang lepa acah nikah lebih dia nak buat satu lagi apa aku waktu sihat ni. Waktu menghadapi sakaratul maut, kata Imam Qatadah, pada ketika itu tidak ada seorang pun daripada manusia yang menghadapi sakaratul maut yang ingin kembali kepada pasangan hidup dia. Kalau dia perempuan, dia tak ingat dah laki dia. Kalau dia laki, dia tak ingat dah bini dia. Ni hal satu. Yang kedua, mereka tidak mahu kembali kepada anak-anak mereka. Sedangkan fitrah kita ni suka dak kat anak, sayang sungguh kat anak. Sayang dak kat laki, sayang kat laki. Sayang dak kat bini, sayang kat bini. Tapi nak habaq kata susah. Nak habaq kata waktu ni kita sangat-sangat memerlukan pertolongan, sangat-sangat pentingkan diri sendiri. Tak fikir dah. Anak aku tak fikir, bini aku tak fikir, laki pun aku tak fikir. Doa. Yang ketiga kata Qatadah radhiyallahu taala anhu wa arda, dan kita juga tak mau kembali kepada ahli keluarga kita. Saya nak balik pi kat ayah saya, saya nak balik pi kat mak saya nak balik pi kat kakak saya nak balik pi dekat abang saya nak balik pi dekat siapa-siapa ahli keluarga kita. Tak mau dah, melainkan apa? A'malu salihah. Semua pada waktu tu nak balik, wahai Allah, aku nak sembahyang sah. Wahai Allah, aku nak zikir sah. Wahai Allah, aku nak baca Quran sah. Wahai Allah, aku nak istighfar. Wahai Allah, aku nak selawat. Wahai Allah, aku nak sedekah. Wahai Allah, aku nak pergi mengaji. Hak baik-baik ni saja. Hak lain tak mahu dah. Pasal apa? Dia tahu dah. Kalau mati sehari hak ni, aku boleh baik. Kalau baik aku buat, baiklah aku dapat. Tapi kalau tak baik yang aku buat, dia duk nampak dah. Sehari nampak gaya gelap masa depan dia. Maka dia minta, qala rabbirji'un, wahai Allah, aku nak patah balik masa. Sat saja aku nak buat amal baik. Maka tuan-tuan, jawapan dia, sekiranya Allah Ta'ala, ni kita cerita ni sekiranya, tapi tak mustahil bagi Allah Ta'ala kembalikan kita, dan tak pernah berlaku pun benda ni. Nah, kita bicara kata kalau Allah Ta'ala extend sikit, agak-agaklah mereka hak kufur tadi ni hak duk minta kata nak buat hak nu, nak buat hak ni, nak buat hak nu, nak buat hak ni, agak-agak depa buat ke depa tak buat, agak-agaklah. Jawapan dia Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 27 28.
Ni hak duk kata atas ni qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma a'malu salihan fi ma taraktu. Wahai Allah, bagi penyok lambat sikit, aku nak patah balik, aku nak beramal soleh, aku nak buat ni, aku nak buat ni, bagi sah saja. Allah jawab balik, pak ni buat ke tak buat? Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 27 ayat 28. Allah Ta'ala kata apa? Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sadaqallahul azim. Ni Allah Ta'ala habaq pokok haduk minta, kata tak mau mati lagi, kami nak buat amal baik, kami nak semayang, kami nak jadi orang beriman pada Allah Ta'ala. Ini ni jawapan dia ni. Pok ni buat ke tak? Allah Ta'ala jawab, walau tara, wahai Muhammad, sekiranya kamu melihat, melihatlah apa? Melihat manusia yang ingkar di atas muka bumi satu ketika dahulu pada hari kiamat ni, wuqifu 'alan nar. Wahai Muhammad, kalaulah kamu tengok pada hari akhirat esok ni, pok-pok hak ingkar tadi, orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang fasik pada hari akhirat, kalau mu tengok, tengok keadaan ni pun macam mana? Wuqifu 'alan nar, sedang berjalan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, pak ni duk jalan ni, duk nampak dah neraka, dia nak terjun masuk segi ni. Dia pak kata apa? Faqalu, berkata mereka. Siapa mereka? Ni, pak nak masuk neraka ni. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dia pak kata apa? Dia pak kata, ihlah, alangkah beruntungnya pada hari ini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan kita ke atas muka bumi. Depa dok jalan nak masuk neraka, depa kata, wahai Tuhan, alangkah baiknya wahai Tuhan dengan rahmat kamu, dengan kasih sayang kamu, tolong buat balik saat kami ke dunia, tolong patah balik saat kami ke dunia. Pasal apa? Wala nukadziba bi ayati rabbina. Kami bila balik ke dunia ni, kalau bagi peluang kat kami, kami takkan kufur pada ayat kamu. Kami akan beriman dengan kamu. Kami akan percaya dengan Quran. Kami akan percaya dengan hadis. Kami akan percaya dengan agama Islam. Wa nakuna minal mu'minin. Kami janji wahai Tuhan, kami nak jadi orang beriman. Ni duduk depan pintu neraka lah ni. Duduk janji lagi ni. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu, kata Allah. Allah Ta'ala kata apa? Walau ruddu, sekiranya aku kembalikan mereka. Nah, tapi kembali tak? Tak kembali dah. Allah Ta'ala nak cerita, kata hak jenis pok pembohong ni, kok mana pun dia bohong juga. Walau ruddu, sekiranya aku patah balik. Yakni aku, waktu mereka duk minta, wahai Tuhan, patah balik sah ke dunia. Sekiranya aku bagi peluang kat mereka, aku ikut hak mereka nak, aku bagi mereka duk balik atas muka bumi, walaupun sementara, apa mereka buat? La'adu lima nuhu anhu. Mereka tetap juga buat hak aku larang. Aku kata semayang, tak semayang juga. Aku kata buat keluar zakat, buat keluar zakat, tak juga buat keluar zakat. Aku kata banyakkan bersedekah, duk lalai juga. Aku kata tutup aurat, tak tutup aurat juga. Aku kata buat baik ke orang, buat zalim ke orang. Aku kata jangan makan rasuah, makan rasuah juga. Walaupun dia dah nampak dah neraka, dia dah tahu dah nak masuk neraka, tapi Allah bagi peluang kali kedua, Allah Ta'ala kata apa? Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Pak ni, kalau patah balik pun, mereka buat juga hak aku larang. Wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya kata Allah, mereka ini memang golongan yang kufur.
yang dusta akan Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, baginda menyatakan, kalau orang ni jenis duk cakap betul, Allah Ta'ala akan takdirkan dia ni memang apa? Orang hak jenis ber, orang hak jenis betul. Sampai kiamat dia ni betul bakal dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang ni jenis hidup atas muka bumi pun jenis duk mohong orang, jenis dusta, jenis hak tak baik-baik ni, maka sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala cok dia al-kazzab, seorang penipu, sampai depan Allah Ta'ala pun dia akan tipu juga. Ini pengajaran buat kita, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Hal keadaan mereka yang baik ketika mana menghadapi sakaratul maut, dan hal keadaan mereka yang talih, yang tak baik, ahli maksiat, orang yang syirik, orang munafik, orang fasik, waktu nak mati bagaimana keadaan mereka. Jadi yang terakhir untuk pada malam ni, kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, menyatakan bahawasanya Imam Qatadah radhiyallahu anhu kata apa? Dia kata orang kafir mahu melakukan ketaatan, tetapi orang mukmin telah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maknanya apa? Mafhum mukhalafah daripada ayat ni, apa nak dibagitahu oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Qatadah, beruntung kita ni, Allah Ta'ala pilih kita orang beriman dan kita duduk dalam suasana melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Ayah-ayah main masjid malam ni ingat senang kan nak main duk? Nak main duk bukan buat apa, main duk ya? Main duk saja, nak mentara nak tunggu Aisyah. Hari tak semua orang boleh pun. Kalau semua orang boleh, pasal dia penuh lagu bayang Jumaat tu. Kalau semua boleh. Nah, tapi boleh main duk ni kira apa? Ini satu pengiktirafan daripada Allah. Allah jentik kita main juga. Kalau nak bilang anak qaryah pajak lagu, orang panggil pajak lagu ke pajak song? Lebih kurang itulah. Nah, nak bilang anak qaryah kok pajak song ni, Allah Rabbi ramai ya Rabbi Ta'ala. Nak bagi ramai senang ni, tiap-tiap malam buat makan kambing gulir. Hak mati pun hidup pula nak makan. Lepas makan, tidur balik ke kubur. Itu dia, ni apa tak tahu. Kena buat makan dulu baru nak main. Dak pun Ustaz Fitri kata siapa main kuliah maghrib, kita bagi satu kepala RM30. Allah, dia pijak kali dengan kepala-kepala ustaz, dia pijak punya kelang kelibut dia boleh RM30 tu. Nah, tapi pak benda bahasa tak nampak. Nabi sebut antaranya orang hak sembahyang Isyak dan sembahyang subuh berjamaah, pahalanya seperti mana beribadah sepanjang malam. Allahu Rabbi. Nampak tak? Tak nampak. Nabi kata siapa yang tahu kelebihan besarnya pahala sembahyang di sah yang pertama, Nabi kata, nescaya dia akan mai walau kana habwan, walaupun dalam keadaan merangkak sekali pun dia akan mai. Nak abang kata apa? Kalau hak jenis sakit merangkak ni, kira sakit teruk lorak dah ni. Tapi Nabi buat gambaran betapa besarnya pahala orang hak sembahyang duk sah hak pertama lah. Dia mewek, lepas tu dia tak ambil, rebut peluang hak sah pertama, dia tak ambil. Kalau orang tu merangkak, dia nampak dia akan main merangkak duk depan tu. Tapi bak, selalunya dia mewek, dia tak duk depan, dia buat lambat-lambat. Bila bak, takut tolak jadi imam. Kan, contoh, bukan majlis ni lah, tempat lain. Nah, ataupun dia takut duduk belakang tu imam. Tak kira tu imam tu, ah, tu imam kencin, kentut ke apa lagi. Dia kata, mempih aku nenek, aku menang pula begini. Nah, dia dah ketak gitu lah. Nampak? Dua. Lagi, kelebihan yang kita tak nampak. Apa dia? Orang yang mengumandangkan azan. Tuk bila. Muazzin lah. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ha? Sebutkan dalam Riyadhus Salihin, Imam Nawawi naqalkan hadis ni dalam Riyadhus Salihin. Apa dia? Orang hak bang ni, dia hari akhirat tengkok dia panjang. Dia kata, tak kelapang aku nak tengkok panjang ni, dah pelik ke? Dia tak. Dunia memang lah. Dunia boleh lah kita cakap. Hak tak sah ni, kita duk abang, nak mati pun bini kita apa kita tak ingat. Macam mana akhirat lagi teruk daripada hak kita duk sangka.
tengkok panjang di hari akhirat, panjang pada orang. Dia kata panjang pada apa ustaz? Imam Nawawi syarah balik hadis ni. Apa maksud panjang ni? Panjanglah. Yang pertama, orang yang bang atas muka bumi, tengkok dia panjang hari akhirat. Yang pertama maksud dia apa? Dia adalah orang yang mendapat banyak rahmat daripada Allah pada hari akhirat. Paling kurang kita bang lah sekali, semua hidup kita mudah-mudahan bolehlah bang sekali. Ada orang tak berani bang, pasal takut bang terbit dengan takbir raya. Dia jarang bang, takbir raya terus. Nah, siapa duk bang raja lagu tu? Saya. Mula-mula dulu ni. Orang pegang mic, kita pun nak pegang mic. Allah tolak-tolak cepuih ni tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Bila jawab ni, takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak kata takbir muqayyad pun tak, takbir mursal pun tak. Kok mana cerita budak ni bang ni? Pasal apa? Tak pernah duk bang, tapi teringin nak bang. Dulu tak hafal hayya 'alas salah dulu ke hayya 'alal falah dulu? Dulu ni. Orang tolak kita pun ni bahasa ke bodoh dulu. Enggak, tak ngaji. Nah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah. Duk bislang tak? Duk twist duk tu. Hak palung belakang ni ham ngaji mana ada. Jadi kita saya duk rasa dulu tu hayya 'alas salah dulu, lepas tu buat ayat apa lah. Dia kata dak, dua-dua ada. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Akhirnya setiap kali saya pergi masjid, memang saya duk ibadah. Tok bila lemak nanti aku pergi buka mic dulu eh. Saya buat mana? Saya pergi salin azan, buh lempukit. Bang, kemas tak tengok, kau paham ngapai dah. Padahal tangan duk pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Keliar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takat tu saya kira kata bang pula. Kan? Waktu masuk dah saya kira ingat bang pula. Takkan bang pula ni siap dengan bercakap lagi kot. Nak kiamat dah apa? Covid-covid ni dia pergi tukar bang pula. Kita tulis. Pasal apa? Pasal tak tahu. Tapi Nabi kata siapa bang dunia? Tengkok panjang hari akhirat. Rahmat banyak. Baik punya orang. Kedua, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, orang ni takkan tenggelam dengan penuh dosa, dengan penuh dosa pada hari akhirat kelak. Tengkok panjang, orang ni semua pakat nak tenggelam dengan penuh dosa mereka masing-masing. Tapi dia ni atas dasar apa? Dunia dulu duk kelui orang main sembahyang, duk kelui orang main masjid. Allah Ta'ala bagi tengkok dia panjang, dia dapat rahmat dan selamat ketika mana berada di padang mahsyar. Orang nampak tak? Tak nampak. Duk bunyi tit, 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 tit. Kebetulan Tok Bilal main lewat, senang pun. Duk tit, tit tu, dia baru duk buka kain, baru nak berak. Bukan Tok Bilal sini lah. Tang lain tu, Afrika Selatan tu. Nah, dia duduk seorang, dia duduk kelui, tak, dia duduk relin, tak mana, tak ada orang pun. Aku nak bang tadi, takut orang marah. Nak bang, tak, dia pun duduk melengung tu, dia pun cerdik, cerdik, kurang cerdik nama dia. Cerdik dan kurang cerdik. Dia tunggu. Dia kata, tunggu Tok Bilal bang baru kita bayar. Kalau tak bang lagi tu, tak masuk waktu ke dah. Pula dah. Tengok-tengok Tok Bilal sampai pukul 6. Pukul 6 tu mai tu kira mai siap-siap dah. Tak kira kalau berak apa pun senang dah. Duduk di masjid dah. Tengok-tengok pukul 6. Dia suruh Tok Bilal bang.
Tok Bilal pun sama ni. Dia kata, hang bang, bang asak pukul 6. Bang asak pukul 6. Hak orang kampung pula tak tahu. Mereka kata, barangkali COVID ni, mufti kata maghrib masuk awal. Mayang maghrib satu kampung pukul 6. Lingkup habis dengan Tok Bilal, dengan jemaah orang kampung habis lingkup habis. Lepas dia apa? Pakai tak mengaji belakang dah. Allahu Rabbi. Nah, itu pada tu. Kelebihan orang yang istiqamah, orang yang baik waktu nak mati, dan orang yang tak baik ketika mana mati. Ha, jadi kedua-dua tu tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, atas tangan kita, atas pilihan kita. Dah, waktu lah ni dah. Kita buat persiapan, pilih bagaimanakah hal keadaan yang kita nak. Sama ada nak dalam keadaan apa? Radiyallahu anhum wa radu'an, ataupun kita nak dalam keadaan yang sebaliknya. Masing-masing kita buat persiapan, mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Jadi sekadar itu sahaja pertemuan kita pada malam ni, dan kita tutup sama-sama dengan kita bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tasbih kita, dengan zikir kita, Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita, dan berkat kita berzikir ini juga Allah Subhanahu wa taala melenyapkan, menghilangkan kesemua penyakit-penyakit yang sedang melanda di atas muka bumi secara amnya, secara khususnya di negara Malaysia ini, insya Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairu حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله
la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ij'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'alna min 'ibadikal muttaqin. Allahumma ij'alna min 'ibadikal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli Allahumma ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.